Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juli Nuranto Channel. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update wisata terbaru yang ada di Pacet. Beberapa bulan yang lalu sudah pernah saya buatkan video yang namanya Rustic Market Rock River Seat. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Yuk kita update bareng-bareng. Dan sekarang saya sudah ada di depan SDN Kemiri 1 ya, dekat Balai Desa dan dekat gang masuk menuju ke Rustic Market. Oke, sekarang kita langsung saja ke lokasi. Start kita mulai dari sini ya. Kita mulai dekat dari kantor Balai Desa. Ini ya teman-teman, kita belok ke kanan. Nah, sini ya, ikuti pendakian Bukit Cendono teman-teman. Ini di Desa Kemiri ya. Perjalanan dari sini sekitar kurang lebih 10 menit perjalanan sampai ke Dusun Lase. Nanti kita parkirnya di parkiran basecamp Bukit Cendono teman-teman. Ini untuk suasana yang lagi mendung-mendung ya. Dan untuk jalannya tidak seberapa lebar, dan ini jalan aspal dan juga agak sedikit berlubang. Jadi sebelumnya juga sudah saya buatkan review jalannya ya, lengkap dari Anggondang. Nah, di depan sana ini ada Villa SP ya. Sebelah sini, ini Villa SP. Ini Villa SP 2 yang sebelah sini tadi teman-teman. Nah, ini jembatannya kecil ya. Jembatan kecil, kita akan melewati jembatan yang besar ini. Dan di samping sebelah kiri ini juga banyak villa-villa, termasuk Villa SP1 ya. Villa SP1. Nah, kita ambil jalan lurus teman-teman ke pendakian basecamp Bukit Cendono ya. Ini sedikit menanjak untuk jalannya. Mohon maaf kalau videonya gelap teman-teman. Ini ada petunjuk arah ya. Dari sini 600 meter menuju ke lokasi basecamp pendakian Bukit Cendono. Nah, di sini jalannya masuk di Merase ini sudah dicor ya. Dan mayoritas penduduk Merase ini juga bertani. Oke, jadi ini untuk lokasi basecamp ini dekat dengan pabrik es yang ada di Desa Merase teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk Dusun Merase ya. Dan untuk kalian, hati-hati saja kalau masuk ke desa, takutnya banyak anak kecil yang lagi jalan-jalan. Dan kalau kalian takut, tidak tahu arahnya, di sini sudah ada petunjuk arah ya, ikuti saja menuju ke Bukit Cendono. Itu banyak ya, banyak petunjuk arahnya. Dari sini lurus ya. Nah,
dari sini sudah tidak jauh lagi ya, dari base camp Bukit Cendana, nanti parkirnya di sana. Nah ini ya untuk lokasi ya di parkiran Bukit Cendana tolongan. Oke, kita parkir dulu. Oh, parkirnya di sebelah sini ya. Parkirnya di depan base camp Bukit Cendana, teman-teman. Nih. Langsung balik, Mas. Nah, dari base camp pendakian Bukit Cendana ini, kita parkirnya di sini ya. Untuk parkirnya 5.000. Kita langsung aja turun ya. Itu airnya jernih sekali, teman-teman. Oke, dari untuk turunnya seperti ini ya. Menuruni jalan persawahan, teman-teman. Nah, ini turunnya lumayan ekstrim, teman-teman. Oke, itu di video saya sebelumnya, jadi saat itu cuma yang bangunan yang jadi itu di sebelah timurnya sungai ya, dan di sebelah kanan yang baru dipasang rumput itu, dari sini sudah terlihat sudah ada bangunan ya. Itu tadi di depan juga ada lagi ya, di seperti ini suasana untuk Bukit Cendana di sebelah sana ya, lagi mendung, jadi tidak terlihat bagus ya, teman-teman. Oke, ini ya jalannya, teman-teman. Nah, itu sepeda itu naik ya, untuk khusus untuk warga sekitar saja. Ini lagi panen ya, panen jagung. Nah, untuk jalannya seperti ini, teman-teman. Nah, itu lumayan ekstrim ya kalau kita nanjak. Monggo. Mungkin perjalanan kita menuju ke Rustic Market sekitar dari parkiran base camp Bukit Cendana tadi sekitar 1 kilo ya, perjalanannya seperti ini. Ini jalan setapak, sebenarnya jalannya untuk warga sekitar menuju ke persawahan, teman-teman. Nah, ini di video awal kemarin duriannya banyak ya, sekarang sudah habis. Ini untuk durasi dari awal perjalanan kita sudah 8 menit. Ini real, teman-teman. Enggak tak skip ya. Itu di depan juga sudah ada warung sepertinya. Dan untuk lampu penerangan ini juga sudah ada ya, teman-teman. Kalau dulu memang untuk lampu penerangannya belum ada. Itu sisi belakang itu ada galian ya. Oke, semoga nanti tidak hujan. Oke, kita gantian ada lagi lewat. Ini ada warung di sini.
Tapi lagi tutup untuk warungnya ya. Ini untuk jalannya jalan kaki ya. Gak tahu kalau yang di sisi sebelah barat buka atau tidak, teman-teman. Yang pasti ini ada tempat-tempat sampah sepertinya ya. Tadi di sana juga ada. Ya, betul. Jadi untuk pendakian Bukit Cendono lewat atas sana, teman-teman. Itu ya, lewat di atas sana. Oke. Di suasana seperti ini di siang hari ya. Kita ke sini sekitar jam 2 siang. Ini lagi nanam bawang merah. Itu ada ketela, ada padi dan yang lainnya. Nah itu untuk bangunan yang di sebelah sana itu sudah dibangun juga. Nah kok kelihatan ada juga tangga naik ke atas. Ternyata juga masih ada pekerja ya, belum selesai 100% teman-teman. Ini juga ada warung lagi di sini. Oke. Ternyata sudah semakin luas ya. Coba nanti apakah boleh masuk atau tidak. Oke, itu dia tempatnya tersembunyi. Oh, rumput-rumputnya sisi kanan kiri ini sudah lebat sepertinya. Nah, untuk infonya buka. Infonya buka bulan 3 ya teman-teman. Jadi infonya ini buka mulai bulan 3. Ya, coba kita lihat untuk masuk ke dalam itu seperti apa. Oke, kita skip dulu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk memasuki kawasan area rustik market ini kita diwajibkan untuk membeli minuman ya untuk per orangnya. Dan untuk lokasinya ada di sebelah sana. Ya kita langsung aja ke sana. Seperti apa sih minumannya? Waktu dulu di video saya sebelumnya belum seperti ini teman-teman. Ya kita cek ya. Terus juga lagi dibangun sebelah sana. Oke, jadi untuk pembeliannya di sebelah sini ya. Oke, kita cek menunya ada apa saja sih. Harga di 175. Oh, tapi udah bisa pakai semua. Berapa jam? Tidak ada batasan jam. Nah, ini ya. Untuk menu dan harga minumannya teman-teman. Buka ya. Bukanya jam 8. Okay. Kalau buka biasanya kalau foto kita bebas. Kemarin ada foto jam 7. Nah, di video saya pertama kemarin yang di beberapa bulan lalu ya, belum ada buahnya, duriannya baru berbunga, sekarang sudah ada. Surabaya yang mana? Yang natural. Kalau Gunung Sari 1,5 juta.
Iya. Jadi ini enggak ada tiket masuk, Mas, ya? Iya, kita cuma wajib konsum pembelian minuman aja. Sananya ditulis sebentar. Kalau masuk sebelah yang sana boleh, Mas? Belum bisa. Belum bisa. Karya kafe open di bulan 3. Bulan 3 depan. Iya. Kalau yang belakang ini, Mas, buat apa nanti? Glamping. Glamping. Yang private berarti khusus yang sebelah sini, Mas, ya? Betul. Nanti rencananya kita kalau sudah buka kafe sama, kita area sini steril dari customer. Cari pengunjung, ya? Ya, jadi customer langsung kita arahkan ke area ke kafenya. Berarti yang untuk private ini khusus ya, untuk khusus private, ya? Tak pikir kemarin cuma buat private aja, Mas. Ada kafenya, cuma masih tahap ini. Kalau misalkan itu, Mas, ada semacam shuttle nggak? Ojek dari sana sini? Kadang ada dari pihak parkirannya sendiri, kadang ada jasanya ojek. Oh, berarti bukan dari sini, ya? Mungkin ya, kerjasama dari warga sekitar, ya? Dari warga sekitar. Oh iya. Oke, ya, teman-teman. Jadi nanti kalau kafenya sudah dibuka, area yang khusus buat private ini steril untuk pengunjung, ya. Jadi khusus untuk yang sudah booking private saja. Kemudian yang di sebelah belakang sana itu buat glamping, ternyata masih belum selesai, ya. Dan untuk infonya, kafe buka di bulan 3, teman-teman. Jadi nanti kita akan update lagi ke sini, ya. Nah, oke, teman-teman, kita sudah beli minumannya, jadi kita boleh masuk, ya. Tentunya yang di tempat private, ya. Nah, untuk glampingnya juga masih proses, ya, teman-teman, di sebelah sana, ya. Oke, suasana seperti ini, ya. Jadi nanti kalau kafenya sudah buka di tanggal 3 di area yang sini, di area private ini, nanti steril, ya, untuk pengunjung. Jadi khusus untuk yang sudah booking buat acara private, teman-teman. Nah, ini rumputnya sudah hijau. Oke. Jadi untuk arah kafe itu ada di sebelah barat dari sungai, teman-teman. Tuh. Jadi untuk tempat private-nya itu di sini, ya, nanti di area ini. Ini untuk area private nantinya. Dan nanti juga ada glamping-nya, teman-teman. Jadi jangan khawatir, ya. Ada glamping-nya. Untuk sungainya debitnya lagi bagus, ya. Tapi kalau hujan banjir itu sampai di atas jembatan kecil itu, teman-teman. Oke. Nah, untuk kafenya ada di sebelah sana di depan, ya. Nanti kita bisa melewati jembatan ini ataupun jembatan yang sisi satunya, teman-teman. Ini pengunjung tidak terlalu ramai, ya. Nah, di depan sana tadi untuk tempat kita minum. Oke, coba kita turun, ya.
Ini mungkin untuk sementara ya teman-teman. Nanti mungkin kalau sudah buka kafenya yang di sebelah sana. Untuk airnya juga jernih ya. Untuk kafenya ada jembatan kecil di sebelah sana dari bambu. Ini juga nanti mungkin ke area kafe ya, tapi masih belum dibuka ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk sementara masuk sini tidak ada tiket masuknya, tapi wajib membeli minuman ya. Seharga tadi 20 ribuan teman-teman. Oke, jadi seperti ini suasananya. Ini airnya kalau besar bisa melewati jembatan ini ya teman-teman. Jadi seumpama tempatnya lagi hujan, kalian segera menjauh dari sungai ya, takutnya nanti terjadi sesuatu, ada banjir besar. Oke, kita coba ke lini ke sana. Nah, sungainya bersih ya. Untuk kemarin di video dari Rustic Market bisa digunakan untuk river tubing teman-teman. Ini untuk area ini untuk area itu ya, private-nya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk kita masuk di area Rustic Market Rock Riverside Pacet. Jadi kalian wajib membeli minuman yang sudah disediakan di sini. Harganya Rp20.000 ya. Dan untuk parkir di bukit depan base camp pendakian Bukit Cendono dengan parkir roda 2 itu Rp5.000. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita coba lihat ke sana. Cukup sekian ya, terima kasih. Oke, teman-teman, ini bangunan ya nanti yang akan digunakan untuk tempat riwet. Nah, ini ya. Tuh aksesorisnya memang masih belum banyak di sini.
Kan di depan sini ada semacam kolam kecil buatan. Tapi tidak disiari sekarang ya. Ya, untuk landscape-nya seperti ini. Itu untuk toilet yang ada di dekat sini. Nah, itu di sana itu pendakian Cendana ya, teman-teman. Nah. Oke. Ada beberapa pengunjung lagi foto-foto ya. Nah. Ini ya. Suasana terkini. Untuk kafenya itu di sana ya, teman-teman. Coba kita zoom ya. Di sana untuk kafenya. Nah. Tuh, atap-atapnya ya. Tapi masih belum boleh masuk ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu ya, lagi proses untuk tempat glampingnya, dan nanti juga ada camping groundnya juga, teman-teman, lewati glamping ini. Jadi nanti untuk konsep di tempat ini ada tempat private, ada outbound activity, tentunya saya sebutkan tadi kan cafe, tapi ternyata untuk konsepnya kafenya beda dengan yang ada di Rustic Market ataupun di Surabaya ya. Jadi kata pengelola tadi seperti itu. Untuk kafenya nanti itu ada tipe semacam outbound, dan nanti untuk makanannya itu makanan ringan, bukan makanan berat, teman-teman. Nah, untuk proses glampingnya seperti ini ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi untuk kafenya itu ada di sebelah sana ya, melewati jembatan bambu ini. Untuk jembatannya juga sudah diperbarui ya, kemarin yang lama itu sudah lapuk dan juga kecil ya, sekarang sudah baru. Nah, di belakang dari jembatan itu tempatnya sangat luas sekali ya, bisa dibuat untuk outbound activity. Dan juga nanti ada kafenya, tapi untuk kafenya nanti hanya makanan dan minuman ringan saja, tidak ada makanan berat, teman-teman. Di sini juga bisa dibuat ya aktivitas di sungai ya, tapi tetap hati-hati ya, teman-teman. Nah, jadi seperti yang ada di video dari Rustic Market. Di sini nanti bisa dibuat water tubing juga, ataupun untuk outbound activity, teman-teman. Jadi untuk sementara ini masih belum boleh ya masuk ke sana. Kita dilarang mengambil video ataupun foto di sana karena memang masih dalam tahap pembangunan. Dan untuk infonya buka di bulan 3 ya. Mungkin di awal bulan 3 ataupun pertengahan, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan untuk tempat private-nya akan disterilkan dari pengunjung nantinya. Jadi pengunjung yang datang ke sini akan diarahkan langsung ke kafe, ataupun yang sedang camping langsung diarahkan ke tempat camping ataupun playground-nya, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ya, itu ada yang lagi buat foto ataupun video ya. Nanti untuk airnya hati-hati ya, teman-teman, kalau di musim hujan ini kalau banjir jembatan kecil itu tidak kelihatan ya, jadi airnya melewati di atas jembatan kecil itu, jadi hati-hati saja, teman-teman. Batu besarnya aja pun tidak kelihatan ya kalau sedang lagi banjir, teman-teman. Oke ya. Nah, jadi memang untuk airnya ini jernih ya, karena di atas tidak ada pemukiman lagi. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya informasi terbaru dari Rustic Market Rock Riverside Pacet.
Nah ini teman-teman ya, suasana kalau kita lihat dari atas. Hijau-hijau dan airnya terlihat sangat segar sekali ya. Oke. Kebetulan hari ini tidak ada hujan, jadi untuk airnya sungai ini sangat jernih sekali gitu teman-teman. Keren ya. Oke teman-teman, karena hari sudah mulai gelap, yuk sekarang kita pulang ya. Jadi seperti itu ya, update terbaru dari Rustic Market Rocks Riverside teman-teman. Jadi untuk di bulan 3 nanti akan segera dibuka kafenya. Tapi untuk kafenya ini konsepnya beda dari Rustic Market pada umumnya ya. Dan di sini nanti untuk kafenya itu dibuat playground teman-teman ataupun outbound teman-teman ya. Jadi untuk makanan beratnya kemungkinan tidak ada, hanya makanan snack dan juga minuman saja. Dan untuk glampingnya juga ada, nanti glamping dan campingnya ada juga ya di sini. Jadi nanti lengkap ya teman. Di bulan 3 ya, jangan lupa ya. Mungkin sekitaran awal bulan ataupun akhir bulan ya teman-teman. Oke, untuk update kita kali ini seperti itu. Nantinya untuk di tempat kita ini sekarang khusus untuk private saja. Jadi yang datang nanti langsung diarahkan menuju ke kafe tersebut teman-teman. Jadi seperti itu ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman.